Nah, nih bosku ya, di sini juga ada burung SKP, sikatan kerongkongan putih. Nah, ini burungnya sudah lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Doni Tokusuma ke Pasar Burung Pramuka, ada di gedung lama lantai dasar. Kita mau ke kiosnya Pak Sumikan. Nah, ini Pak Sumikan, kiosnya deket kiosnya Om Bam. Nah, di sini ya teman-temannya. Kita langsung aja nih Pak Sumikannya. Nah, di sini kiosnya Pak Sumikan nih. Pak Sumikannya lagi pulang kampung. Nah, ini ada anak buahnya. Di sini stoknya juga lagi banyak ya, burung master-masterannya. Nah, di sini juga bisa kirim-kirim ya bos ya, ntar nomor telepon juga ada di deskripsi. Nah, ini yang nyari kinoi, rambatan paru merah, sri gunting abu. Nah bos, nih kinoi trotolannya juga ready ya, mantul pokoknya, mantap. Nah di sini yang nyari ciblek semi juga ready tuh bos ya, udah bunyi bos. Ciblek seminya walaupun masih bahan 70.000 aja ya. Nah, ini ada rambatan Doraemonnya. Ini rambatan Doraemonnya sudah pada rajin ya, bos ya. Kondisinya semi pur, tetap dikasih ulat ya, bos ya. Walaupun sudah makan pur, ini di harga 125.000 aja. Nah, nih bosku ya, di sini juga ada burung SKP, sikatan kerongkongan putih. Nah, ini burungnya sudah lama juga, kondisinya semi pur. Burung udah tenang, ini di harga 250.000 aja. Nah, di sini juga ready landuk bukitnya. Nih landuk bukitnya kondisinya sudah pur total. Bunyi sudah rajin. Landuk bukitnya di harga 125.000an aja. Nah, di sini juga ready sri gunting abu-abunya. Stoknya juga banyak nih sri gunting abu-abu nih. Burung ini gampang sekali bunyi. Sri gunting abu-abunya berapa nih? 150.000 aja ya. Ini burung mulus-mulus. Nah, kita ke bawah, di sini ada flamboyan nih. Flamboyannya berapa, Bos? 50.000 ya, kondisinya sudah pur total. Burung udah rawatan ya bos ya. Nah, kita geser di sini, ada jenggot mininya nih. Jenggot mini kondisinya masih semi pur ya. Jenggot mininya berapa nih? 35.000an aja. Nah, di sini juga ada gelatik batunya. Stok gelatik batu banyak ya. Di atas-atas. Ini gelatik batunya sudah rawatan, sudah ngepur total. Ini gelatik batunya berapa? 50.000 aja ya. Yang udah pada rajin juga banyak ya di atas-atas. Nah, di sini ada Anis Siberia.
Nih, ini Siberia, kondisinya masih semi pur. Burung sehat, mulus. Ini Siberianya berapa nih? 75.000 aja ya. Nah, kita geser di sini ada kipasan Jawa. Nah, ini kipasan Jawanya sudah ngepur belum nih? Udah ngepur ya. Ini di harga berapa ya? 125.000 ya. Ini kondisinya sudah ngepur. Bunyi harian ya, Bos ya. Nah, di atas juga ada kaso-kasonya. Ini kaso-kasonya berapa, Bos? 75.000-an ya. Kaso-kasonya kondisinya sudah ngepur total. Ini kaso-kaso besar ya, Bos. Nah, di sini ready ciblek seminya. Ini ciblek seminya mulus-mulus. Udah bunyi harian ya, Bos ya. Walaupun ini ombyokan tapi sudah bunyi nih. Ini ciblek seminya di harga 75.000 aja. Nah, di sini juga masih ready peledekan biru. Ini peledekan birunya kondisinya sudah ngepur. Ini di harga 100.000 aja. Nah, kita ke bawah. Di sini juga ada kowulnya, kolibri wulung. Stoknya tinggal satu ekor. Ini di harga 200.000 aja. Kondisinya semi pur. Nah, nih Bosku, di sini juga ready rambatan paruh merahnya. Ini kondisinya jantan-jantan semua, mulus. Burung bukan burung baru ya, Bos ya. Ini di harga 200.000 aja. Nah, di sini juga ada kinoi trotolan jantan ya. Ini trotolan jantan udah rawatan. Ini di harga 350.000 aja. Burung sudah makan pur ya. Nah, di sini juga ada mantenan gunungnya. Ini udah rawatan, udah ngepur ya. Udah ngepur ya. Ini di harga 150.000. Nah, di sini ada kutilang sutranya. Ini kutilang sutranya berapa nih? 75.000. Kondisinya sudah ngepur, udah rawatan ya, Bos ya. Nah, kita geser di sini ada cucak rantingnya. Ini cucak ranting berapa nih? 300.000 ya. Nah, ini bodi besar, udah rawatan, udah jadi ya. Nah, di sini ada mantenan gunung yang jantan. Ini masih bahan berapa nih? 130 ya. Ini masih bahan nantinya. Nah, di sini juga ada pare-parenya. Ini kondisinya masih bahannya. Pare-parenya ini di harga 50.000 aja.
dan ada juga yang gacorannya ya bos ya. Nah ini pare-pare yang udah gacorannya bos ya, jamin udah gacor. Ini di harga 100.000 aja. Nah di sini ya ada plecinya nih. Ini pleci bu, pleci apa nih? Pacitan. Pacitannya berapa nih? 150.000. Terus dakbal berapa? 50.000. Nah, ada Gunung Karang 125.000-an. Ada Montanus juga 75.000 ya, Montanusnya. Nah, di sini juga ready burung jalak kebonnya nih, jalak kebonnya sudah pada tua ya, udah pada manggut-manggut nih. Udah ngepur total di harga 260.000 aja ya. Ini harga satuannya 60.000 aja. Nah di sini juga ada pokse mantelnya nih, pokse mantelnya mulus, udah ngepur, rawatan lama, ini di harga 230.000 aja. Yes, sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.